Aduh, ini bintang 3 semua, Cok. Mia, Edora, Belarik, aduh. Ayo, Edoranya dulu bantai. Edoranya sampai, jangan sampai ulti, jangan sampai ulti. Edoranya bangke penuh lagi, Cok. Oke guys, masih bersama Resort Gaming. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan jangan lupa bagi kalian, bagi itu penting ya, guys. Di sini gue ambil Marsha, padahal mau ngambil Ashley, guys. Tapi gue ngambilnya Marsha, guys. Gak apa-apa lah, guys ya. Jadi gue main Cok skill 1 lagi ya, guys ya. Paling enak ini sih nge-push pakai Cho skill 1 ya guys ya. Wah, wrestler dulu ya kali ya. Kita buat 4 wrestler dulu ya guys ya di sini guys ya. Enggak apa-apa. Setupnya kemana gue juga belum tahu, Cok. Yang penting mah kalau seandainya kita pakai Prim Slayer, pakai Lancelot tuh enak tuh buat nari-nari duitnya. Kalau seandainya kita pakai wrestler mungkin Aldous nih, kita ambil Spire aja guys ya. Kalau nanti pindah ke Gunner ya Claude lah guys ya. Claude puki-puki lah guys ya yang pasti. Ada Hero Rim Slayer, tapi kita aktifin 4 wrestler dulu aja ya guys ya. Mudah-mudahan menang nih, lagi banyak banget ya guys yang main Link skill 3 nih. Nature Spirit pasti nih kalau main Link skill 3 tuh, kalau nggak Cyber Nature Spirit guys, sumpah Cok. Gua soalnya tadi ya guys ya main dapat yang ini guys, main dapat yang apa namanya? Dapat 3 orang semuanya main Nature Spirit Elementalis guys. Bug Elementalis ini masih aktif kayaknya guys ya, 3 Elementalis ini guys. Belum di fix sama Muntun kayaknya. Buset dah, dia kagak hidup apa-apa, Cok. Kalah gua anjir. Anjir. Tampil aja guys ya. Begini dulu dah, kayaknya begini dulu ya. Tahan di 10 gold dulu ya. Abis ini kayaknya kita naik slot. Kayaknya abis ini kita naik slot. Kalau mau dapet cuan sih harus ngidupin Gunner guys. Paling enak di Claude soalnya guys. Sekali ulti puki-puki banyak yang mati. Ininya banyak, apa namanya, stacknya keisi penuh. Bahkan bisa double ngisinya, 2 kali ngisi. Sama active blast bounty guys ya. Paling enak udah gitu dah. Ini nggak tahu sih menurut kalian enaknya di mana. Archer juga enak. Kalau yang skill 2 menurut gua Archer lebih enak. Kalau yang skill 2 ya guys, ini kita naik slot. Waduh, wrestlers terus tuh yang keluar. Ambil cow lagi kali ya. Begini dulu aja ya guys ya. Tadi ada si Hero Blast Bounty ya guys, ada si siapa namanya Esmeralda guys. Tadinya gua mau ngambil Ashley guys. Cuman yang ngambil malah Marsha. Di penglihatan gue Marsha tuh Leslie guys. Ternyata Marsha gitu. Nanti gue ngambil Marsha. Wah ini sih udah menang Cok. Tapi gak apa-apa ya, dari kita 91 mah aman guys. Tenang. Tapi kita ke 3 berarti guys ya. Ambil Esmeraldanya ya guys ya. Ke 4. Ada Urim Slayer. Boleh gak dikasih ke gue? Please, Urim Slayer. Aduh, nggak dikasih, guys. Ambil si Albert aja kali ya. Kita ambil si Albert aja, guys. Kalau dapat Urim Slayer enak banget sih. Claude Urim Slayer, sumpah nggak ada obat, guys. Claude Urim Slayer. Apalagi 6 Urim Slayer. Sumpah sakit sekali, Cok. Ngalahin Aldous 500 stack. Yang Aldous Urim Slayer itu guys. Dan kita jual-jualin ya guys ya. Ini udah ada hero-hero gunnernya soalnya guys. Kita mulai setup ke gunner dulu deh pelan-pelan ya guys ya. Aduh kelebihan Cok. Aduh begini dulu ya. Set. Eh tas kelebihan Cok. Nah begini dulu. Maksud gua tuh mau buang Esmeralda Cok. Mau buang Esmeralda maksud gua gitu. Karena belum aktif Blast Bounty-nya guys. Wah dia Cok. Mia Urim Slayer. Kok bisa? Mungkin dia setup pelan-pelan ke Mia dulu kali ya. Ini kita bantai aja Cok. Urim Slayernya diambil ya. Jadi dia main yang skill 3 ya guys. Auto skill 3 auto bakal nyari hero 5 gold ya guys. Dia mau ngalah dulu. Gua tahu. Biar dapat emas dulu guys. Ini kita naik slot apa enggak ya? Gak usah ya guys ya. Gak usah naik slot dulu karena kita tidak main tar skill 3 guys. Santuy aja dulu. Nah ini udah ada nih Blast Bounty-nya guys. Ini mulai kita buang aja guys ya. Aduh telat Cok.
Aduh, telah naro, cok. Ini mah kalah sih kayaknya, guys. Kalah hero soalnya, guys. Udah. Ayo Roger, satu lagi Roger. Nah, 4. Kalau kalian ketemu mistik burau ya, gue bilangin ya, itu enak banget, cok. Karena kalian tuh double dapat ininya, guys. Dapat apanya ya? Pokoknya dapat stack si build-nya ini double gitu, guys. Karena kan mistik burau tuh seperti punya immortality ya, guys ya. Ini baru kita next slot nih kayaknya, guys. Set. Wah, tak kunjung datang loh, guys. Ini gue cepet-cepet naik slot tuh biar dapat Claude sih sebenarnya. Biar cepet-cepet Claude. Nah, kan tar dulu. Ntar kita ambil nih, guys. Ada future tech, guys. Boleh juga sih di awal ya pakai future. Tapi kita juga udah ada Blaze Bounty sebenarnya, guys. Gak jadi masalah sih sebenarnya, guys. Gak pakai future tech. Ada Base Shaker, ambil Base Shaker ya, guys. Base Shaker ini bagus banget ya, guys ya, buat si apa namanya, Gunner. Mudah-mudahan dapatnya yang lag ya, starternya yang lag tuh yang dapat critical gitu, guys. Mudah-mudahan dapatnya yang itu. Mudah-mudahan. Wah, dapatnya yang Erco, yang shield ya. Enggak apa-apa lah, ambil aja guys ya. Ini kalau yang shield gini kan berarti kita harus misah, guys, naruhnya. Enggak apa-apa, yang penting aktif Gunner dulu aja, guys. Kita buang aja, guys ya. Kita tidak main A Blaze Bounty. Waduh. Pasang Freya aja lah kalau gitu, guys ya. Ini kita buang aja ininya, guys. Set. Mungkin kita bisa main juga si ininya, guys. Apa namanya? Norton Veil. Wah, anjir, udah jadi 6 WM, guys. Ditaruh mana tuh? Wah, ditaruh di Freya, cok. Freya panggung, anjir. Gian slotnya ditaruh sana. Ini yang mystic nih. Sakit banget tuh pedangnya, cok, sumpah, cok. Sah, cakep. Roger, set. Yang penting mah stacknya penuh aja, Roger. Aduh. Aduh. Set. Please, please, please. Nah, menang kan, guys. Walaupun tidak apa namanya? Tidak penuh ya, guys ya. Stacknya gitu loh, guys ya. Yang penting kita menang gitu, guys. Kayaknya nyari Claude slot 7 kali ya, guys ya. Kita tahan dulu ya, abis ini naik slot kayaknya, guys. Nyari Claude slot 7 sih kayaknya, guys. Paling enak, paling enak gitu. Kalau nggak di slot 7 kayaknya susah keluar Claude, guys. Nah, cakep, kayaknya berubah, cok. Lumayan, guys. Buat TB-TB beberapa detik tuh lumayan, guys. Sampai Rogernya berubah ya. Rogernya udah berasat. Ayo dong, Roger. Roger Rim Slayer juga GG banget, guys. Roger Rim Slayer juga GG banget, guys. Jadi Roger itu kan punya imun setiap kita apa ya, setiap Roger tuh nyekil terus ngekill, dia otomatis mananya penuh lagi. Apalagi aktif Rune Slayer, bisa imun 1 detik ya. Wah, Leslie-nya bintang 2, guys. Ini tinggal nyari Claude. Oh, ada Claude, guys. Taruh. Ini udah bisa 4 Blaze Bounty, guys ya. Abis ini kita next slot biar jadi Gunner, guys. Sekarang 4 Blaze Bounty dulu, guys. Nyari pundi-pundi uang ya, guys ya. Kita nyari pundi-pundi uang dulu, guys. Kasih ke Roger. Kasih ke Roger, coy. Set. Alah, Roger gue gak ngehit-ngehit, cok. Roger, set. Nah, cok. Set. Oh, penuh terus. Penuh terus, coy. Penuh terus. 36, cok. Dari 13, anjir. Nah, tuh ini mati gak apa-apa lah, guys ya. Udah dapet dari Blaze Bounty ya, guys ya. Dapet juga dari si Chol skill 1 ya, guys ya. Kalau Chol skill 1 paling gampang menurut gue. Starfall, guys. Wah, gak dapet ya. Wah, gak ada yang kita pengen sih, guys. Antara Dominan S. Oh, Dominan S aja kali ya, guys ya. Kita ambil Dominan S aja. Sebenarnya kalau kita aktifin Rune Slayer, ambil Husqlo tuh bagus. Cuman kayaknya sih kita gak aktif Rune Slayer kayaknya. Soalnya kalau kita main Norton Veil nggak bisa, cok, aktif Rune Slayer. Nah, ini udah bisa 6 Gunner, guys. Sudah bisa 6 Gunner. Ini kita taruh di Roger dulu ya, guys ya. Seperti biasanya harus kita pisah-pisahin, guys, supaya shield-nya ini berfungsi gitu. Kalau nggak berfungsi soalnya, guys. Anjir, Minorim Slayer megang buku, cok. Aduh, langsung mati semua, cok, sekejap. Anjir, sakit banget, cok. Kemarin juga ada yang request ya minum Urim Slayer tar skill 3, cuman ya belum gua buatin.
Astagfirullahaladzim, sakit sekali. Set, cakep. Stucknya yang penting penuh, Mai. Yang penting stucknya penuh, cok. Lumayan ya, 21 juga. Aduh, aduh anjir. Ngeri banget, cok. Minum Rim Slayer. Ada Claude lagi. Nah, bintang 2 nih, mejandonya, guys. Ini sebenarnya Claude kalau bintang 2, gue sih lebih milik Claude, guys. Kalau bisa sih Claude-nya bintang 3. Mau banget, guys, gue. Mau sekali ya kalau Claude-nya bintang 3, guys. Ibuki dulu. Wah, Edoranya 2 biji, cok. Ayo dong, Roger. Tenang, Roger, gue shield-nya banyak, guys. Tenang aja. Ini belum hancur, cok, Natur Spirit yang disononya, coy. Ini ngancurin Edora aja lama banget. Jancu banget, cok. Set. Anjir. Set. Wah. Ini Starcore mayat ya dia, guys, ya. Ada Starcore mayat ada, guys. Ajeng ngambil apa, Ajeng? Nah. Ngerol apa naik slot, guys. Santai aja kali, guys. Kali kayaknya sih kalau nyari Claude slot 8 sih paling enak ya, guys. Slot 8. Ini mudah-mudahan Blast Bounty atau enggak Rim Slayer boleh lah. Antara dua itu. Jadi kalau kita pakai Blast Bounty kan bisa buang satu gitu loh, guys. Attack speed. Wah, Gunner, cok. Ntar dulu, kita bisa ambil Gunner. Ambil attack speed apa biasanya keren ya, guys ya. Attack speed kayaknya ya. Kita ngambil Gunner aja nanti, guys. Ini kita lihat dulu Star Core-nya apa nih, guys, yang keluar, guys. Wah, anjir, Blast Bounty ya, ambil ya. Doom Slayer-nya nggak keluar, cok. Kita ambil ambil Blast Bounty aja, guys. Ambil Blast Bounty. Nah, Kimi bintang 2. Raya ntar dulu, cok. Claude kalau bisa sih yang bintang 2 dulu nih, guys. Ntar dulu. Masa gue ngambil klon, cok, buat bela-belain Claude, anjir. Nah, jadi nih, guys, tar dulu. Buang siapa nih, guys, ya. Akhirnya kan gue ngambil klon juga. Jadi gue ngambil klon saking sebelnya ya. Udah segitu banyak, gak dikasih juga. Kita pindahin semua Claude. Nah, jadi kita ngambil kristal ini, cok. Soalnya udah lebih juga, guys. Udah lebih, guys, ya. Belum gue pindahin ya. Soalnya udah lebih, kita pakai bahannya, guys. Kalau gue ambil ini juga, kemungkinan gue buang banyak, terlalu banyak hero, guys. Tadi gue buang Kimi. Sengaja Layla nggak gue buang, takutnya bisa aktif Saber juga, gitu, guys. Next slot boleh, bisa juga. Cuman kayaknya paling enak, wah, anjir, itu Rim Slayer banyak banget, cok. 6 Astro, 6 Rim Slayer, wah, itu nggak habis pikir gue, cok. 6 Astro, 6 Rim Slayer itu, guys. Ini belum kita pindahin nih, guys, Star Core-nya, guys. Wah, ada Claude lagi, guys. Bentar. Kita pindahin Star Core-nya dulu ya. Claude ini harus pakai Star Core yang Gunner, guys. Jangan pakai Star Core yang ini. Nah, ambil yang Gunner aja, guys. Ini kita kasih kayak semejando aja. Nah, sip, gini ya, guys, ya. Tahan dulu. Kita lihat gold-nya berapa nih, guys. 4 Blast Bounty sama Cho skill 1, guys. Nah, Claude buki-buki. Sah. 2. Nah, 3. 4. 77, guys. Dari A Blast Bounty sama Cho skill 1 ya, guys. 77, santai. Gua mau lihat sampai berapa, cok. Ambil lagi nih Claude, 90, guys. 90 nih kira-kira sampai enggak nih, guys, ke 100, guys. Kira-kira bisa enggak ke 100 ya, guys, ya. Waduh, Mystic Burau nih. Bisa sih harusnya, guys, ya. Karena dia banyak, guys, nih. Ini harusnya kenyang, cok, kalau de gua, cok. Wah, Kaguranya tapi menang 3, cok. Ngeri, cok. Set. Cakep. Bunuh dulu. Nah, cakep. 98, guys. Anjir, langsung hilang kalau de gua, cok. Dia pakai Hanzo ya ternyata ya dikasihnya. Langsung hilang belum 100, cok. Claude gue langsung hilang, anjir, sakit banget ditelan Moon Bumi, cok. Waduh, ambil Gunner aja ya, guys, ya. Freya Gunner nih, guys. Itu kalau tadi gue nggak ngambil klon, ngambil Gunner, ini dapat kristal Gunner. Berarti banyak banget yang bisa gue buang, bisa aktif Rune Slayer juga berarti, guys, sebenarnya, guys. Jadi gue bisa
tapi Kimi yang gue buang. Biasanya gue bisa buang Layla sama Leslie harusnya tadi ya. Tetap pakai Kimi gitu loh guys. Wih, Clodo gue udah yang 3-in 105 tuh, enak banget ini. Ngerolnya nih enak banget guys. Kalau 105 kayak gini guys ya. Clodo gue bisa gak di bintang 3-in dulu? Ini bisa sih ya, pakai WM dulu guys ya. Nah ini aktifin WM dulu kali guys ya. Gak usah pakai Layla-Laylaan lah guys ya. Dah begini aja guys. Freya Janner guys, Freya Janner. Wih, cakep. Ini kalau bisa Clodo sih yang dikeluarin. Wih, cakep cok, mau bintang 3 juga ya Smejando gue cok. Waduh, 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 waduh. Eh, Clodo gue mau bintang 3 cok. Eh, cakep bintang 2. Clodo mau bintang 3 guys, Clodo mau bintang 3. Sama si ini, sama Esmeralda guys. Tenang, tenang, tenang. Kita buang-buangin ya guys ya, supaya tidak penuh slotnya. Clodo bugi-bugi, sakit sekali guys. Langsung 57 lagi, 62. Langsung 62 lagi guys. Waduh, Esmeraldanya kebuang dong. Buang dulu deh, gak apa-apa deh. Lah guys, 66 guys. Sebenarnya sih sayang sih ya kalau gak buang Esmeralda guys. Tapi Zilongnya juga sayang kalau dibuang guys. Karena duit kita berhamburan, jadi kita santuy. Wih, Freya mau bilang 3 cok. Ah, Freya duluan coy. Freya Gunner bintang 3 guys. Pakai 2 Clodo ya guys ya. Clodonya taruh pojok nih guys, nggak bisa taruh sini. Nah begini ya guys ya. Karena memang kalau yang pakai shield gini nggak boleh didempetin guys. Nanti shieldnya nggak hidup. Wah, Nature Spirit bangke. Ketemu Nature Spirit, darah gue tinggal 27 guys ya. Bunuh dulu, bunuh dulu. Beh, Clodo pergi-pergi, tenang. Ada Freya Gunner guys, ada Freya Gunner. Wih, anjir penuh lagi darahnya cok. Lah, mati cok Freya bintang 3. Anjir. Megang konsentrat kah dia? Anjir, megang konsentrat, cok. Hilang semua. Wah, gacor sih ini, cok. Edora konsentrat benar-benar nggak boleh disepelekan ya, guys. Megang Blade Armor sama apa tadi? Dominan S, guys. Wah, bangke, cok. Freya bintang 3 langsung hilang. Dia tuh udah dikit lagi loh, guys, mati. Lu darahnya sekali ini sekali ulti. Wah, ada Sun guys. Kita pakai Sun aja kali guys ya. Nggak usah pakai Zilong guys. Pakai Sun aja gimana? Pakai Sun ya. Nggak usah pakai Zilong ya guys ya. Anjir, sumpah tadi cok. Kaget gue, terheran-heran cok. Terheran-heran cok. Ini hero 5 gold gue ambil, gue buang lagi karena gue lagi ada misi ya guys ya, supaya dapet chessboard. Chessboard yang baru itu loh guys. Jadi gue harus misi kuisnya harus gue penuhin guys supaya cepet level 60. Ambil clone kali ya guys ya. Wah, ini kasih Freya sih guys ya. Tech speed ya guys. Gue sengaja ngambil tech speed tuh supaya Freya tampolannya tuh cepet guys. Kalau gue ambil Berserker Fury sakit memang guys, sakit damage-nya guys. Freya Gunner Berserker Fury. Bintang 3 Clodo gue cok. Ini kalau masih kalah sih gue nggak. Freya bintang 3, Clodo bintang 3, Freya Gunner bintang 3, megang dominan S, megang attack speed ya guys ya. Kalau masih kalah sini kebangetan guys, kebangetan tuh kan. Tampolannya tuh biar cepet maksud gue guys. Cakep cok. Clodo gue carry the game guys ya. Mino Rim Slayer langsung rungkat. 32 lagi aja. Enak sih guys ya, kalau pakai cow skill 1 paling enak. Kemarin ada yang nanya. Wah ini guys, ini yang tak anjir. Bintang 3 Edoranya guys. 3 elementalis. Ulti terus-menerus anjir, 3 elementalis tuh. Wah, ini bug sih kurang ajar, guys. Elementalis bug-nya nih kurang ajar, cok. Duh, dia kalah juga, coy. Lagi damage apa kalah nih? Wah, kalah, cok. Anjir, tinggal berdua, cok. Darah gue tinggal 16, cok. Wah, ngeri sih ini, cok. Ntar dulu, guys, ya. Buang aja nih, guys. Ntar lu pakai aja deh. Lah, sayangnya bintang 2 akhirnya ya, guys, ya. Pakai 2 bane kali ya. Wah, ini pada mau bintang 3 nih guys. Aduh, gimana ya. Ntar dulu, ngeroll dulu ya dikit. Amort lagi. Amort sih harusnya gak pake sih. Pakai 2 bane aja kali ya guys ya. Jadi ikan hiunya tuh biar mantep. Nah nih, kita bintang 3 ini ya guys ya. Supaya yang tahan badan lebih banyak. Ini pakai 2, ntar aja deh. Ntar guys, gue coba dulu nih guys. Kalau ini menang berhasil baru deh gue pakai 2 bane, pakai jurus 2 bane guys. Nah kan tampolannya jadi cepet kan. Clodo Puki. Megang Clodo gue tuh sakit guys. Megang tech speed
megang si Albert ya guys. Anjir cok, Edoranya matiin dulu cok. Ah penuh lagi dong darahnya. Anjir kalah dong, gua pulang dong. Aduh, ngepet ulti terus. Tiga elementalis, tiga elementalis konsentrat. Wih masih disisain tiga guys, masih ada harapan cok. Bentar, Clodo gua tuh ya megang si Albert, harusnya life steal si Edora tuh gak berjalan secara sempurna harusnya tuh ya. Karena si Albert kan in-in life steal, ini gua tompo di sini lah guys ya. Gua langsung incer ke si Edoranya aja guys nih ya. Freya gua taruh sini guys, sengaja nih guys. Ini gua udah pakai dua bahan nih guys, supaya ikan hiunya banyak. Yuk, Freya langsung berubah, incer langsung Edoranya. Incer Edoranya. Nih, posisi menentukan prestasi nih kalau kayak gini nih. Anjir penuh lagi cok darahnya. Ayo please 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 please. Tenang, shield gue masih ada. Aduh 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 aduh. Alhamdulillah bangke. Usah dapat 71.000 cok damage-nya. Wah ngeri cok, ngeri cok, ini ngeri cok. Ngeri cok, ngeri ngeri ini, ngeri ini. Apa nih? Oh ada Berserker guys. Ambil Berserker Fury guys. Ambil Berserker Fury ya guys. Ini enggak bisa nih guys. Harus damage nih guys. Harus dikecret secepat mungkin Edoranya guys. Kalau dikasih ulti langsung penuh lagi darahnya. Lo lihat tadi ya, langsung penuh cok darahnya. Bukan setengah lagi cok, tapi penuh coy. Gila itu sih. Sumpah gila, gokil itu. Esmeralda bintang 3 nih enak sih kayaknya nih. Esmeralda biar kuat, biar kuat gitu loh, banyak yang bintang 3. Leslie juga mau bintang 3 sih. Leslie gua mau bintang 3 juga cok. Ah, Esmeralda bintang 3. Aduh cok, ini kita kasih Berserker kali ya, biar damage-nya sakit cok. Cuman attack speed-nya nanti lemah cok. Udahlah biarin begini begini dulu ya. Freya biar attack speed aja guys ya. Freya biar attack speed, udah biarin dah. Freya biar attack speed guys. Biarin gini aja dulu guys. Eh Berserker-nya lupa gue pindahin ya ke Leslie guys. Udahlah biarin. Aduh ini bintang 3 semua cok. Mia, Edora, Belarik. Aduh, ayo Edoranya dulu bantai. Edoranya sampai, jangan sampai ulti, jangan sampai ulti. Edoranya bangke penuh lagi, cok. Ayo Clodo buki-buki, langsung hilang yuk. Anjir. Lagi. Ah, darahnya penuh lagi. Langsung ulti. Wes, gue yang menang, coy. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share ke teman-teman supaya channel makin berkembang. Wah, ini sih. Sumpah guys, ini gokil banget sih bug elementalis ya guys. Untung gua menang ya. Thank you buat yang udah support Shot Gaming, semoga hidup kalian makin bahagia. Thank you for watching ya guys ya.